Hai semua, saya akan bermain game Sakura School Simulator. Sebelum menonton, mohon untuk subscribe YouTube channel aku ya guys. Kali ini Riza akan bercerita mengenai misteri hantu Palak. Yuk ditonton sampai selesai ya guys. Jadi ceritanya, Taiga ingin menikah dengan seorang gadis pilihan dari kedua orang tuanya. Mereka menikah di gereja. Taiga sangat senang dengan wanita yang pilihan dari kedua orang tuanya. Begitupun dengan seorang wanita itu tidak sabar lagi untuk menantikan berumah tangga dengan Taiga. Taiga dan mempelai wanita sedang mengucapkan janji dan sumpah pernikahan di gereja Katolik agama mereka. Tapi mempelai wanita pandangannya melihat ke atas seakan teralihkan pada sesuatu, dan ternyata ada biarawati yang terbang. Wajahnya sangat seram dan mempelai wanita pun sangat kaget, tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian biarawati itu mendekati mempelai wanita dan merasukinya, sehingga wanita itu terbengong. Sepanjang perjalanan pulang, Taiga heran dan bingung kenapa sang istri mendadak jadi diam, wajah pucat, seakan matanya kosong. Kemudian Taiga membawa sang istri ke dalam kamar. Ini adalah malam pertama bagi mereka. Mereka berdua mengungkapkan perasaan satu sama lain, hingga akhirnya mereka tidur berpelukan di atas ranjang. Mereka sangat senang dan sangat lega, hingga ketika Taiga merasakan istrinya tidak ada di sana dan melihat dan mendengar istrinya sedang tertawa di pojokan. Taiga tidak melihat si hantu biarawati itu atau yang dikenal dengan Falak. Ia heran kenapa sang istri tertawa di pojokan, sedangkan ini sudah larut malam, dan dia terus-menerus di pojokan hingga tertawa. Terus-menerus tertawa. Taiga berpikir, kita baru menikah kemarin tapi sikapnya sudah berbeda. Taiga sedih dengan sang istri. Ia merasakan ada keganjalan. Apakah ini ada sesuatu pada dirinya yang ia tutupi dariku? Istri Taiga berubah, wajahnya merah dan marah. Ia membawa kayu. Ia mengikuti biarawati itu. Mereka sedang menuju ke arah Taiga. Taiga heran kenapa sang istri membawa balok kayu dan kaget melihat wajahnya yang berdarah.
Taiga bertanya, "Kamu kenapa?" Tapi sang istri diam saja. Ia wajahnya sangat seram hingga tibalah sang istri memukul Taiga hingga keras. Taiga memohon ampun, tak berdaya dari pukulan sang istri. Taiga ingin mencoba kabur, tetapi dia telah dilumpuhkan. Darah kemudian bercucuran dari atas kepalanya sampai ke lantai. Ia tidak berdaya dari sang istri. Kemudian Yota dan Mio sedang bermain sepeda di halaman, dan dia ingin menjenguk Kak Taiga yang baru saja menikah kemarin. Ia sangat senang melihat Kak Taiga telah mempunyai seorang istri yang cantik. Hingga tiba mereka kaget melihat Taiga yang dipukuli oleh sang istri. Mereka bingung, kenapa, ada apa dengan mereka berdua? Baru sehari semalam mereka menjalani kehidupan rumah tangga, tetapi ada kejadian aneh. Mereka juga melihat wajah sang istrinya sangat seram. Wajah sang istri berdarah. Mereka kaget melihat itu. Setelah itu mereka berdua, Yota dan Mio, pergi ke kantor polisi untuk meminta bantuan bahwa Kak Taiga sedang dipukuli sang istri barunya. Polisi sempat tidak percaya, tetapi terus menerus Yota dan Mio meyakinkan polisi itu, hingga akhirnya polisi mempercayainya. Mereka melihat brutalnya istri itu memukuli Taiga yang tidak berdaya lagi. Taiga sempat kehilangan banyak darah karena pukulan yang sangat keras dari sang istri yang kerasukan, Biarawati itu. Sang istri dikendalikan oleh setan itu. Kemudian Yota bertanya, "Kak, ada apa ini?" Taiga bingung, hanya menangis dan terdiam. Taiga hanya mengatakan tidak ada apa-apa. Dia tidak ingin Yota dan Mio mengkhawatirkan dia. Setelah itu, Yota dan Mio disuruh Taiga untuk pulang ke rumah untuk beristirahat karena hari sudah malam. Yota dan Mio sebenarnya tidak ingin meninggalkan keadaan Taiga seperti ini, tapi dia disuruh Taiga untuk pulang ke rumah. Istri Taiga pun dipenjarakan karena istrinya telah brutal. Yota dan Mio sedang tidur. Kemudian Taiga ingin mencari tahu. Dia berdoa di tempat yang suci. Ia tidak menyangka dengan kejadian ini, istrinya baru dinikahi, kenapa dia seperti itu. Kemudian Taiga berdoa dengan caranya sendiri di tempat suci. Taiga sangat sedih. Masih bercucuran di atas kepalanya. Dia mengeluhkan sang istrinya, kenapa? Dia meminta petunjuk kepada Tuhannya. Ia menangis sambil bersujud dan memohon pertolongan kepada Tuhannya. Dia ingin sekali apa yang sedang terjadi, hingga tibalah dia dijadikan roh. Rohnya mencari
mencari tahu dan ingin menemui sang istri di penjara. Sebenarnya istrinya kenapa? Taiga pergi ke kantor polisi dan menemui sang istri. Tetapi sang istri tidak melihat Taiga karena Taiga berwujud arwah yang dari kekuatan sang dewanya untuk Taiga. Sesampainya di kantor polisi itu, Taiga shock dan kaget bahwa ada seseorang yang di belakangnya yang selama ini sikap sang istrinya berubah. Sesosok itu adalah Biarawati. Kemudian Biarawati itu tertawa dan Taiga menyalahkan Biarawati dan menyerangnya. Kemudian balasan Biarawati itu, si hantu palak menyerang Taiga juga, hingga adu percecokan antara hantu itu dengan Taiga, dan tibalah sang hantu ditumbangkan oleh Taiga. Kemudian sang istri balik seperti semula dan Taiga menemui sang istri dalam keadaan yang normal. Mereka hidup bahagia tanpa ada gangguan dari siapapun.